banget kalau barang kayak gini. Iya, kalau nenek-nenek hobi masih. Tapi aku ini alat tradisional. Gimana cara ngirimnya? Iya ya. Mau dikirim ke mana, Mbak? Ke Lampung Timur, Ibu. Oh, Lampung Timur. Oh. Gimana itu, Bu? Ada pengiriman? Apa Mbak? Kok katanya bingung temen toh? Gini loh Mas, kan aku mau ngirim ini buat nenek aku. Oh. Nah, rumahnya itu di Lampung Timur. Tapi nah, aku bingung gitu caranya. Jalur apa buat ngirimnya? Oh, ngirim kayak gini toh Mbak? Iya. Kayak ini ngirim nang JNE Mbak, ISO nang JNE. JNE itu apa ya Mas? Oh, itu JNE itu jalur nggak ngirim-ngirim paket. Bangsa nenek, paket kayak gini gampang nih, ngirim nang JNE mah. Masa iya Mbak? Iya. Kok? Jadi semua barang bisa dikirim lewat JNE? Bisa. Ke seluruh dunia? Ke seluruh negara bisa. Oh, begitu. Canggih juga ya. Udah. Pemening, gormong ngakung, pokoknya ya cepet. Cepet. Mas, ini Mas. Ada apa Mas? Iki loh Mas, eneng mbak-mbak arep ngirim barang ki bingung, JNE kebingungan. Sampean kan JNE. Jarene nek lewat JNE iso ngirim barang piye wae. Iki lho piye? Wala lah. Gue ning kantor ae enggak apa-apa ku Mas. Apa kantor ae? Enak ku. Barang ini kayak ini yang di packing. Bisa ora? Bisa barangnya di packing. Gue ning kantor ae bisa aku semek enggak apa-apa. Oh, ngono ya. Kantornya gimana ya? Oh, kantornya ada di unit 2 di Tulang Bawang, depan rumah makan. Rumah makan Sari Kuring. Mahal nggak kira-kira ongkos kirimnya? Oh, nggak mahal sih, murah aja. Seluruh Lampung 12.000. Terus cara pengirimannya kalau udah sampai bagaimana ini? Nanti kan dikasih nomor resinya. Nah, nomor resinya itu bisa dicek di Google, di Play Store ada itu aplikasinya MyJNE namanya. Jadi kita bisa nyusulkan lewat Android kita ya? Ya, bisa juga di aplikasi, kan ada aplikasinya kita aja. Makasih ya, Om. Banyak ya. Keren ya, kayak gini aja bisa di-packing. Sekarang mah zaman canggih, semua aja bisa. Iya, sebenarnya kita aja yang gak tahu sih. Iya, kita aja yang kurang tahu. Iya. Jadi itu reguler, estimasinya 2-3 hari, untuk akhirnya 2-3 hari.
boleh digowo lah.